Kayak godok kayaknya kalau ada yang lewat ya. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Nah, pernah gak sih kalian lagi diem-diem aja terus kayak kepikiran aja, siapa ya di dunia ini yang punya jempol kaki terpanjang? Kemungkinan besar kalian gak pernah. Karena topik video kali ini memang sangat-sangat random ya. Nah, dengan itu aku percaya semua orang itu terlahir dengan kesempurnaannya masing-masing. Dan aku yakin juga semua orang tuh punya bakatnya masing-masing. Nah, prestasi-prestasi yang manusia bisa dapatkan itu ternyata nggak selalu harus dalam bentuk kecerdasan, kecantikan, atau ketampanan. Tapi bisa juga ternyata dalam hal-hal yang mungkin untuk beberapa orang merupakan hal yang biasa aja atau bahkan kekurangan. Jadi ternyata semua tergantung kita, bagaimana kita bisa merangkul hal-hal yang kita anggap sebagai kekurangan atau hal-hal yang bikin kita nggak pede. Karena hari ini kita akan melihat orang-orang yang mendapatkan rekor dunia untuk bagian-bagian tubuh terpanjang. So without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan Ram Singh Chauhan yang memiliki kumis terpanjang di dunia. Kumis, guys. Ram Singh Chauhan ini adalah seorang lelaki berasalkan Jaipur, India, dan dia memiliki kumis terpanjang di dunia berdasarkan Guinness World Records. Nah, for your information, ternyata kumis itu di budaya India itu merupakan simbol kebanggaan dan rasa hormat. Dan kumis yang dimiliki oleh Ram Singh ini adalah sepanjang 4,29 meter. Wow. Nah, kumisnya dia ini udah dirawat sejak tahun 1970-an. Berarti gak dipotong sejak 1970-an, wow. Nah, untuk membersihkan dan menyisir kumisnya aja, Ram Singh ini bisa menghabiskan sekitar 1 jam perharinya. Dan pada 2010, Ram Singh akhirnya mendapatkan The Guinness World Record sebagai orang dengan kumis terpanjang di dunia. Dan gak cuma rekor dunia, berkat kumisnya ini dia juga sempat tampil di bagian film James Bond pada tahun 1983 dan beberapa film Bollywood. Wow, sejam guys setiap hari ngurusin kumis. Biasanya dibulet-buletin gitu, wow gila. Ya tapi gak ada bedanya juga sama kita, kita juga ngurusin rambut setiap hari lama kan. Bedanya cuma rambut kita di kepala, rambut dia di... Next! Next ada Mehmet Özyurek yang memiliki hidung terpanjang di dunia. Hidung ini adalah salah satu panca indera yang paling penting. Enggak sih, semua panca indera penting. Cuman hidung juga penting banget. Dan hidung juga seringkali menjadi kayak bagian tubuh yang paling pertama disorot karena letaknya memang ada di tengah muka. Makanya tidak jarang juga orang-orang yang sampai menjalani operasi untuk merubah bentuk hidung mereka. Entah hidungnya kurang mancung, atau hidungnya terlalu mancung, tidak simetris, tidak lurus, atau faktor-faktor lainnya. Nah, ngomongin soal hidung mancung, Mehmet Özyurek yang tadi kita bilang itu adalah seorang laki-laki asal Turki yang memiliki hidung sepanjang 8,8 cm. Ininya 8,8 cm. Aku mau menghitung hidungku. Sebentar, 4,8 cm. Masa sih? Iya, 4,8 cm. Jadi orang yang itu berapa? 8,8. Guys, mukaku habis. Dia hidungnya segini. Wow, apa ininya berapa ya? Nanti habis ini dihitung deh luasnya. 2,5. Cari tuh pakai Pitagoras. Tapi gila lo, gede banget lo, 8,8. Ay, segini ay. Hidungnya segini. Wow. Pada 18 Maret 2010, Mehmet ini memperoleh gelar longest nose on a living person dari Guinness World Record. Namun, walaupun 8,8 cm itu udah kayak panjang banget, ternyata dulu tuh ada orang yang bahkan hidungnya lebih panjang lagi. Dia adalah seorang bintang sirkus di tahun 70-an bernama Thomas Weathers yang memiliki hidung sepanjang 19 cm. 19 cm guys, semuka aku ya? Wow, it's literally like, is it Pinocchio? Wow, cool. Coba kamu berapa? 4. Sekarang aku jadi penasaran, kalau kalian panjang hidung berapa, dasarnya berapa biar kita bisa ngitung pakai Pitagoras. Biar kita belajar Pitagoras nggak sia-sia. Next ada Sarwar Singh yang memiliki
janggut terpanjang di dunia. Selain kumis, salah satu elemen yang paling penting di wajah laki-laki, cih, enggak juga sih. Itu janggut, dan ini adalah sesuatu yang bikin laki-laki kayak manly banget gitu kayak. Tapi tergantung janggutnya kayak apa, kadang-kadang serem. Nah, Sarwan Singh adalah seorang pria asal Kanada yang meraih Guinness World Record untuk janggut terpanjang di dunia karena ukuran janggutnya mencapai 2,49 meter. Wow, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Iya, kayak hampir 2 kali lipat tinggi aku. Rekor ini dipecahkan di acara Low Show Day Record di Roma, Italia pada tanggal 4 Maret 2010 dan berhasil mengalahkan rekor Shamsher Singh dari Punjab, India pada tahun 1977 dengan janggut sepanjang 1,83 meter. Salah satu quote-nya Sarwan yang dikutip oleh Guinness World Record adalah, "Without my beard, I'm not me." Tanpa janggutku, aku bukanlah aku. "I'm pretending to be someone I'm not." Aku berpura-pura menjadi orang lain. Yeah. Ini sambil gini ya. "Tanpa janggutku, aku bukanlah aku." Dia kalau iseng ngepang ya, kayak Dumbledore gitu. Next ada Kim Goodman yang memiliki mata terpanjang di dunia. Guys, wanita asal Chicago, Amerika Serikat bernama Kim Goodman ini memegang rekor untuk tonjolan mata terpanjang di dunia. Oh, ini ada backstory-nya. Jadi dulu ini Kim pernah dipukul di bagian kepalanya dengan topeng hoki. Wow. Sejak dipukul itu, dia kemudian magically secara magis dapat menonjolkan bola matanya sebagai isyarat atau bahkan saat dia menguap. Serem banget. Kalian bayangin duduk di pesawat sama dia, nengok nih orang lagi nguap tapi matanya keluar gitu. Nah, ternyata di dalam dunia kedokteran ada sebuah istilah yang disebut dengan proptosis, yaitu kondisi di mana bola mata kita tuh bisa berpindah atau menonjol. Setelah dicek oleh dokter, rupanya Kim ini dapat mengeluarkan matanya hingga 12 mm keluar dari rongga matanya. Hal itu tapi mengantarkan Kim menjadi seorang pemegang Guinness World Record di Istanbul, Turki pada 2 November tahun 2007 lalu dengan kategori Farthest Eyeball Pop. Wow. Oh, I don't want to see it. Okay, next. Next ada Nick Strobel yang memiliki lidah terpanjang di dunia. Nicholas James Strobel atau Nick Strobel ini adalah seorang laki-laki asal California, Amerika Serikat yang meraih rekor lidah terpanjang di dunia sejak 27 November 2012. Nick ini dijuluki juga The Lick. The Lick. Dan dia memiliki lidah sepanjang 10,1 cm. Nah, katanya ayah Nick ini dulu memang ngefans berat sama band Kiss yang suka menjulurkan lidahnya dan dia pingin banget anaknya kelak menjadi rockstar. Yang pertama, lidahnya dulu, baru nanti kamu belajar main gitar. Aduh, wow. Ini kayak kodok gak ya kalau ada yang lewat? Wow, serem banget. Bagian yang paling menarik adalah Nick juga suka membuat lukisan di atas kanvas dengan menggunakan lidahnya. Wah, lukisan-lukisan di rumahmu bagus banget, Nick. Iya, aku jilat sendiri. Next ada Yu Changsha. Dia ini pemegang rekor untuk bulu mata terpanjang dunia. Berbeda sama laki-laki yang biasanya lebih concern sama kumisnya atau janggutnya, perempuan-perempuan seperti aku lebih memikirkan bulu mata, ya kan? Bahkan banyak yang rela tiduran 3 jam tiap bulan untuk eyelash extension. I don't know how you guys do it. Tapi sepanjang-panjangnya bulu mata, bahkan kalau misalkan aku pakai bulu mata palsu kayak gini, panjangnya sekitar 1-2 cm atau paling panjang 3 cm kalau misalkan kalian mau kayak pentas di panggung gemerlap. Tapi nggak mungkin lebih dari kayak 3 cm, ya kan? Nah, rupanya hal yang berbeda terjadi sama seorang wanita asal Shanghai, China yang bernama Yu Changsha. Dia memiliki bulu mata yang super panjang menjuntai sampai ke pipi. Jadi kayak kalau lihat fotonya kayak rambut ya bulu matanya ya, nggak kayak kaku bulu mata kita gitu ya. Dan Yu tercatat dalam Guinness World Record sebagai perempuan dengan bulu mata terpanjang di dunia, yaitu 12,4 cm.
Wow. Ukuran tersebut berhasil mengalahkan seorang wanita bernama Jillian Cremenisi asal Kanada dengan bulu mata sepanjang 8,7 cm. Itu aja udah panjang banget. Bagi Yu, bulu mata panjang ini merupakan lambang kecantikan dan menandakan bahwa tubuhnya sehat. Jadi dia gak pernah nih merasa terganggu dengan pertumbuhan bulu matanya. I don't know about you, tapi kalau get it? I don't know about you and you. Kalau ngeliat fotonya kayaknya rada mengganggu deh orang dia kayak rambut di atas mata gitu nggak? Ya nggak sih. Masa kalau ada rambut kamu gitu di depan mata aja kayak gak enak, menjuntai gitu. Kecuali kalau dia bisa mohak gitu loh ke atas kayak antena. Gila, aku pikir bulu mata aku udah panjang, ternyata kalah sama you, you, you. Oke, okay, next. Oke okay guys, dan yang terakhir ada Lee Redman dengan kuku terpanjang di dunia. Kalau ini kayaknya udah sering ya di kayak Guinness World Records atau Please Believe It or Not gitu ya, kalau misalkan ngomongin kuku. Tapi ini kukunya gila banget sih. For your information, jadi kuku itu sebenarnya tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Nah, fungsi utamanya kuku itu sebenarnya guys adalah untuk melindungi ujung jari kita yang lembut dan penuh dengan urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Dan di zaman dulu kayaknya buat kuku tuh juga sebagai bahan survival buat. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kuku kita dibiarkan terlalu panjang, kuku itu bisa jadi berbahaya juga. Kalau kalian tidak berhati-hati bisa patah dan sangat menyakitkan. Belum lagi kalau terlalu panjang kita nggak bisa ngurus, akan terlihat sangat disgusting, menjijikan. Tapi hal-hal itu bukanlah hal menakutkan untuk Lee Redman. Lee Redman ini memiliki 10 kuku tangannya sepanjang 8,65 meter. What? Lee ini sengaja membiarkan kukunya tumbuh dari tahun 1979 hingga dia akhirnya mendapatkan Guinness World Record untuk pemilik kuku kedua tangan terpanjang yang pernah ada di dunia di tahun 2008. Nah, untuk merawat kuku-kukunya agar tetap melengkung-lengkung dengan rapi, Lee ini mengoleskan minyak zaitun ke semua kuku-kukunya setiap hari. Tapi sayangnya di tahun 2009, Lee ini mengalami kecelakaan mobil yang membuat kuku-kuku Guinness World Record-nya ini patah. Oh no. Wow. Dia happy atau sedih ya? Mungkin dia kayak sedih campuran happy gak sih? Kayak iya sedih sih, saya sudah tidak punya Guinness World Record. Tapi kayak enak kan ya? Kayak akhirnya bebas dari kuku-kuku itu. Habis itu dia manjangin lagi. Oh ya udah. Mau hobi kalau begitu. Oke okay guys, dan sekarang aku mau denger dari kalian, mana yang menurut kalian paling gila dan kalian kayak wah, kayak kalau saya punya itu, hidup saya akan lebih sulit gitu. Coba komen di bawah, atau mana yang menurut kalian kayak enggak, coba saya punya itu. Karena hidup saya akan lebih berbeda dan substantial aja dari orang lain. Karena hidung saya panjangnya sepanjang kaki gitu. Coba komen di bawah. Komen di bawah juga kalau misalkan kalian tahu orang-orang di sekitar kalian, atau kalian sendiri memiliki bagian tubuh yang, aduh, jangan ya, besarnya lebih dari normal, panjangnya lebih dari, tadi aku sengaja gak mau pakai kata-kata panjang, tapi ya udah kata Charlotte panjangnya lebih dari normal. Ya gigi terpanjang, kuping terpanjang, leher terpanjang, dan lain-lain serang kalian udah, tulis aja di bawah. Dan komen di bawah guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But as a tentara, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget ya sih, jajajaj, dan subscribe ke channel ini juga yang lain notification ya. Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Bagian tubuh yang, aduh, jangan ya. Aku udah tahu nih tipe-tipe komennya. Dan kumis yang dimiliki oleh Ramsing ini